Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sadarkanlah orang-orang Indonesia pada umumnya yang menggembar-gemborkan para pejuang-pejuang kita, garda-garda terdepan kita, penyelamat kita, para dokter, para relawan, para perawat yang sudah sukarela mengorbankan nyawa dan meninggalkan keluarganya demi melindungi masyarakat Indonesia dari penyakit COVID Corona ini. Masih ada aja segelintir orang, oknum-oknum yang menjelek-jelekan, yang menghina para relawan, para dokter, para perawat, para garda terdepan. Terkutuklah mereka. Marilah kita semua sadar bahwa nyawa kita masih dalam bahaya. Semua nyawa kita, dari anak kecil, orang tua, sampai dewasa, masih terancam dengan situasi seperti ini. Maka saya himbau, saya sarankan, dukunglah mereka, garda terdepan, para dokter, dan patuhilah anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Keluar bila ada keperluan yang mendesak. Sekali lagi saya mohon untuk orang-orang yang suka menghina, sadarlah kalian. Kalian pun kalau misalkan terkena penyakit ini, larinya kemana? Pasti satu, ke dokter, ke rumah sakit. Dan mereka pun yang Anda hina, dengan sukarela, dengan suka hati menerima Anda. Maka saya sarankan untuk Anda penghina, sadarlah. Mari kita bersama-sama patuhi anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah dan selalu mendukung garda terdepan atau pahlawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bila ada salah-salah ucap dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.